dikit alis, jadi nggak terlalu tebal yang kita bawa kondangan ya guys. Hai Blessing People, hari ini aku mau kasih tahu ke kalian alasan kenapa sih aku di keseharian itu sukanya yang simple-simple aja untuk dandan, makeup dan segala macamnya. Pertama, karena aktivitas kita jadi nggak terganggu, kita jadi nggak fokus. Aduh, udah rapi belum ya? Udah rapi belum ya? Tuh enak nggak ya? Tuh kalau kita pakai yang ribet-ribet kan kayak harus tetap standby rapi gitu kan? Nah, kalau aku sukanya yang simple kayak gini. Aku pakai kerudung yang segi empat aja biasa. Diperitiin terus di taruh ke belakang atau mau ke depannya juga bisa. Itu ini benar-benar simpel banget, cukup satu jarum pentul aja. Kan kalau kita pakai pasminya itu benar-benar ribet ya guys, karena harus beberapa jarum pentul biar tetap standby di kepala kita gitu. Kalau misalnya aku pakai yang segi empat ini cukup satu jarum pentul aja terus di kebelakangin gini, udah simpel tapi tetap trendy juga. Nah, itu kenapa aku suka yang simple-simple aja. Dan untuk makeup-nya pun aku suka yang simple. Jadi untuk keseharian-harian kita ini, kalau aku sendiri cukup pakai lipstick aja. Terus blush on, sedikit blush on dan sedikit alis. Jadi nggak terlalu tebel yang kita bawa kondangan ya guys. Jadi cukup simple aja kayak gini, itu udah bikin kita fresh, cantik, simple, nggak berantakan, tetap trendy juga. Dan pastinya aku untuk selalu menjaga kerapian aku juga, trendy aku juga, fashion aku juga, aku nggak lupa selalu pakai kacamata dari Kacamata Blushing. Nih, aku pakai yang Oliver Black Full. Ini bagus banget framenya, ringan, ringan banget deh pokoknya. Untuk gagangnya juga dilengkapi dengan karet, jadi nggak bikin sakit di telinga. Dan dilengkapi juga dengan nose pad. Untuk hidung aku yang minimalis ini cocok banget pakai ini karena nggak jatuh-jatuh. Nih. Ini juga bisa untuk minus guys. Ini aku pakai ya. Nah, udah deh. Kayak gini buat di kesehari-harian kita tuh udah cocok banget. Jadi kita nggak berat juga dipakainya, terus dandanan kita juga simple. Jadi ini benar-benar kolaborasi yang wow, ini benar-benar cocok banget deh untuk di keseharian kita. Nah, ini aku pakai yang Oliver Black Full dan aku juga mau kasih tahu kalian, ada juga nih frame Vintage Black Cross. Ini perpaduan warnanya, kombinasi warnanya tuh benar-benar bagus. Ada Black Cross gitu. Pokoknya cocok banget deh. Ini juga besi dan nggak bikin sakit dan untuk framenya sendiri nggak terlalu tebal, terus nggak terlalu gede juga, jadi seneng banget nih. Jadi aku pakai ya. Tuh, pas kan? Simple tapi tetap elegan dong pastinya, itu udah pasti kita banget ya kan untuk cewek-cewek yang suka dandan simple tapi tetap terlihat elegan, trendy dan fashionable. Oke. Nah, itu dia tips dari aku si cewek simple ini. Nah, untuk kalian yang suka dandan simple, pergi-pergiannya juga simple tapi tetap pengen trendy, tetap pengen kece, elegan walaupun simple, jangan lupa ikutin tips dari aku. Dan aku mau ngasih tahu ke kalian kalau semua frame di Kacamata Blushing itu benar-benar bahan yang bagus, bahan yang baru, jadi bukan bahan yang daur ulang ya guys. Terus di sana juga banyak frame-frame premium dan untuk framenya sendiri itu bisa pakai lensa minus, silinder atau normal aja pun bisa. Dan untuk jenis lensanya bisa pakai anti radiasi, blue chromic, blue ray ataupun fotochromic. Jadi semua kebutuhan kamu bisa ada di Kacamata Blushing. Jadi tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan dan budget kalian ya guys. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan tungguin terus konten-konten selanjutnya dari kita. Sampai jumpa.